Beralih ke informasi selanjutnya, guna mendukung perekonomian masyarakat, Polres Ogan Ilir menggelar UMKM di halaman Mapolres Ogan Ilir. Selain menggelar olahraga bersama TNI Polri, dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-78, Polres Ogan Ilir menggelar bazar UMKM. Kapolres OI AKBP Andi Baso Rahman melalui Kasih Humas Polres Ogan Ilir AKP Herman mengatakan, kegiatan bazar UMKM ini diharapkan dapat mendukung perekonomian masyarakat lokal Ogan Ilir secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu bisa memberikan dorongan positif bagi para pelaku UMKM di Ogan Ilir untuk terus maju dan berkembang dalam usaha mereka. Ahmad Romawi, Pol TV.